perbaikan gorong-gorong atau saluran air atau selokan besar di Jalan Imam Bonjol Semarang, atau orang lokal menyebutnya poncol, lebih dikenal dengan sebutan poncol. Karena di saat musim hujan, selokan besar ini kurang bisa begitu menampung air. Terdapat beberapa genangan-genangan air di area ini. Saat musim hujan deras, saat musim hujan tiba begitu, airnya dilebarkan gorong-gorongnya. Titik ini dekat dengan stasiun Poncol Semarang dan dikenal dengan tempatnya mangkal para PK atau para jablay, atau dalam bahasa lokal para lonte atau PSK, begitulah di wilayah ini. Jika orang-orang yang agak jauh dari wilayah ini seperti di Limbangan, Buja, jika tahu atau mendengar kata poncol, wah ini tempat mangkalnya para PSK ini. Nah, di pikiran orang seperti itu yang muncul jika mendengar kata poncol.